Sewa kedai mahal? Tak ada masalah. Kamu boleh menjalankan kedai bergerak macam Encik Abdul Halim. Abdul Halim sudah menjalankan perniagaan kedai runcit bergerak untuk beberapa tahun. Dulu dia buat macam-macam perniagaan. Dia bermula dengan menjual di Pasar Pudu. Lama kelamaan, dia menyewa ruang kedai untuk menjual barang runcit. Sekarang dia membawa kedainya ke pelanggannya. Kedai runcit dia ada macam-macam. Ikan, sayur-sayuran, beras, gula-gula, kerepek, handphone, charger dan barangan keperluan harian lain. Untuk memulakan perniagaan kedai runcit bergerak, memerlukan modal sebanyak RM120,000. RM60,000 untuk membeli lori Recon, termasuk kerja ubah suai, dan RM60,000 untuk membeli stok. Setiap hari Abdul Halim bangun pukul 6 pagi dan pergi ke pasar untuk membeli stoknya. Sampai balik di rumah, dia akan memuat stok di lorinya. Keluar rumah, pukul 10 pagi. Dia akan pergi ke tempat construction di mana banyak pekerja tiada masa atau cara untuk membeli barangan keperluan mereka. Dia akan kerja sampai pukul 11 malam. Sabtu dan Ahad, cuti. Setiap bulan perniagaan dia cukup untuk menampung keluarganya. Benda yang paling dia suka dengan perniagaan ini ialah kebebasan untuk berniaga di mana-mana sahaja. Dan dia kata, perniagaan ini tiada benda yang dia tak suka. Rahsia perniagaan ini ialah kena tahu apa yang pelanggan nak beli. Tahu di mana untuk meletak lori supaya dapat pelanggan dan bukan penyamun. Dan pandai jual stok yang terlampau banyak atau lama. Kalau kamu berada di kawasan Damansara, tentu kamu akan nampak kedai runcit bergerak Encik Halim yang dihias dengan lampu-lampu yang cantik.